Tak lah. Sebab dia punya makanan sedap weh. Makan je lah. Eh tak, order lagi eh. Dia makan makanan saya. Jadi this is my tengok, kau suruh makan dia. Makan je lah, makan je lah. Lepas tu, makan je lah. Tak apa lah, makan lah. Habis kan dia juga. Saya lapar. Dia suka lagi dalam lab ini. Alhamdulillah. Saya ada kalau dia perlu. Dia hanya perlukan saya, dia perlukan saya. Dia macam saya juga. Atas apa? Atas undian Dini Rushes. Masih lagi di sini. Kalau Linda cakap suka aku, kau kerja aku. Sebab juri dah kata awak bottom three. Saya bottom three. Lepas tu Dini Rushes selamatkan awak. Macam dia selamatkan saya. Okay. Alhamdulillah. Hai Zika, jaga diri ni. Hello. Ayam. Jadi sekali tu. Tuan Zahara. Wah, jadi makan seluruh juga sekali tak? Je. Dia makan nanti dari saya, okey? Kita pergi dekat check-out. Ni apa ayam yang saya ambil ni? Itu kentang. Itu kentang. Itu lah, tak apalah. Kena ambil ayam. Tapi ayam besar sangat lah. Tak apa, nak ambil order pun. Awak nak ambil order pun ke? Haa. Sebab dia banyak tau. Sebab saya tak nak nanti. Ambil pinggan satu. Okey. Contact. Okay, this is the one ayam. Siapa? Ini selalu sin je DM saya. Alah, jangan cakap macam tu. Kadang-kadang kita tak perasan, sorry. Kenapa muka semacam masam ni? Saya macam takut ni, kenapa dia masam? Saya lapar sebab tu saya masam. Tapi Kak Nani, daripada tadi dia bilang kek lagi. Saya lapar juga. Kak Nani suka makan apa? Dia makan free. Allah. Dia suka makan free. Minta maaf ya yang depan-depan ni. Yalah, go. Hari ni tengah sarapan kita. Mention my name please, Baby Hana. Ah, Baby Hana. Oh, baby eh. Kat tu, Dini suka mak ambil makanan Zika. Eh, Zika, awak tak pernah ambil makanan saya ke? Saya makan apa? Apa? Dini nak rasa sikit. Ipoh. Jauh ingat mana tadi? Dekat Tujuh Angsa. Dari Nina. Oh, Hello. Hai, Lanor. Hai, guys. Tadi nak makan. So, sambil makan, saya bacakan komen korang. Tapi kalau dia tak dapat nak respon tu, minta maaf eh. Saya tengah makan. Saya ambil kentang satu eh. Kentang ni? Tak, ni masalahnya awak punya dah. Oh, okay. Bagi saya je lah. Oh, dia satu lagi. Jala. Minta maaf eh. Saya lapar. Dah tukar plate ya. Gaduh. Korang nak jawab bukan gaduh je kan sebenarnya. So, saya punya ni Intan, ni akan setiap sebut Zika. Kami buat Zika for Dini Rushes. Kami sokong Zika kat tu. Hidup Zika. Zika. Kan lah, macam ni lah Dini. Kita fokus kat Dini. Semua tak apa-apa. Dini, selamat pagi guys. Hai, selamat pagi. Dini, selamat pagi. Kalau dia gelap tak tertahan, dia tak tertahan. Itulah lama saya sangat marah. Dan sekarang ni tak suka pun. Tapi saya macam mana? Tak suka saya gelap macam mana? Bukan malu kalau rasa nak tidur. Bising. Tadi dia cakap kan? Kuat tengok dia ni gerak. Tengok, bukan seseorang. Tak, itu gerak. Gerak kuat. Bukan ada orang tak boleh gerak kuat. Yes. Okay. Bila Dini dengan Zika, dia nampak happy and Dini nampak happy and ceria pula. Dia sebenarnya ceria je. Dia sebenarnya kan, dia terpaksa ceria macam dengan saya. Kan? Oh, terpaksa kan? Agak macam mana, dia terpaksa lah kan? Sebab dia ada roti jala sedap. Kata saya ceria. Dia macam ni tau, apa yang saya order. InsyaAllah. Sedap kita abang. Sejuk lah. Sama-sama ni betul pun. Betul lah. Ini nak sikit. Macam ni lah. So sweet. Kak. Macam ni. So sweet. Kak. Ramai yang menyokong. Intan. Setuju. Aku setuju lah. Setuju pasal apa?
Ira Siti nampak sedap jadi Dini. Dari kampung baru. Tak, kita kat Alim. Kampung lama? Kita kat Alim tu. Banyak eh, dia punya roti jala. Ya, banyak. Ini nampak makan sedap. Diri ke? Tak, kena faham. Ini kita pusing tak? Ini kita pusing. Saya dah biasa lah benda ni. Okey, tapi aku kan lupa. Abang ni friendly lah. Jadi ni nak abang gini lapar. Ini dia memang lapar sedia ada. Terima kasih dengan ni. Selain abang gini makan lapar betul tu. Ya betul. Dia memang lapar gini. Teringinnya nak tengok abang gini lapar. 6 kilo. Dia nak main Singapore ni, baby Hana. I am Liza. Seronok tengok gini makan. Makanlah sekali Zika. Kalau Zika makan, tak ada apa nak baca ni. Dia memang tu takkan makan sampai balik. Dia apa tu? Itulah sebenarnya pengorbanan. Mana orang jalan satu lagi? Dah. Zika makanlah sekali. Saya tak nak makan. Bagus. Tak, Zika makan je lah ambil tu. Siapa sebenarnya ni ke PA ke? I is jealous. Haa, Najmi. Saya PA dia. Hai Najmi. Tak, korang. Ini kamera depan. Kamera iPhone dia memang akan nampakkan tangan kecil dalam. Bila dia nak buat YouTube channel? Dah buat. Tak upload je. Oh, ya ke? YouTube channel kan semua orang dah ada. Betul lah. Siapa yang ada Google kan terus ada. Jom cari YouTube channel. Korang memang suka makan, eh? Tak, korang. Dia akan makan apa yang orang makan hari tau. Contoh lepas ni. Awak pergi makan ni, dia akan makan tu. Bagus korang. Kita menafikan orang-orang yang menyaga. Suka tengok Dini and Zika. So, orang macam oh, okay. Hai Kak Ella, Nur. Waida Azman. Dini, Waida Azman. Hai Waida Azman juga. Hai Waida Azman. Intan, Embi Kak Ella. Muhammad Lenil tu. Muhammad Lenil. Hai semua. Saya rasa macam saya budak sekolah. Budak-budak tadi kau. Kenapa? Say hi. Hi. Tak, sebab... Oh, sorry. Saya... Oh, ada cikgu tadika. Saya budak tadika. Saya wakil kan awak boleh? Sebab awak tengah makan kan? Belum. Haa. Farhana Safi. Esok ramai lah masak roti jala. Sebab roti jala. Sebab makan roti jala pun ni. Tahu tak apa. Aku tag saya. Nadira Asmini. Hai Dini Zika. Hai Nadira. Hai Nadira. Din Salih Amara. Hai Dini. Abzan. Hai Dini. Hai Zika. Abzan. Kejap apa nak? Kami sampai dalam. Eh Zika, betul ni? Wah, habis ni. Wah, korang roti jala saya. Korang roti jala saya dah tak ada. Ni siapa nak makan tak? Roti jala selalu buat time raya je. Tuh, tadi macam... Oh, itulah, akak tanya saya tadi. Takkan tu je? Feeling Ayla. So cute korang berdua kan? Kenapa saya baca yang ni? Cepatkan. Aduh, buat ni. Pandai Zuhairi. Boleh lah dekat sini. Sebenarnya orang yang komen tu dekat sini je tu dekat Alfa tu. Baru semalam berjaya. Wow. Mepi. Salam bini tengoklah dengan usuk ke. Taklah dengan usuk ke rindu dah dengan hampa. Tak sempat. Hai Lisha. Zika kena salam kat Dini. Salam salam. Siti lah Zika sila scroll. Ya saya Zika sambil. Di Susana Lumaira. Cantik baju tu. Siti Lan suka daya. Nurul Tanah Dini. Dia nak masuk TV lagi. Ha ha ha. InsyaAllah one day. Ni korang-korang tinggalkan saya lah. Takpelah habis kan tu lah. Kenyang pula rasa. Kak Nani, ucu. Makan roti sawai. Dami gerak tinggal. Kak Umar masak lagi sedap. Nak rasa. Mama saya punya roti sedap. Yeay. Makan Ira Siti. Banyak roti jala je. Order sepinggan kenyang hari malam. Betul. Hai dah satu hari tarik roti jala tu. Itulah aku habis dah pun. Kena beli stand lah ni. Nanti senang sikit pulak. Ada buka berapa ni? Malam tadi cakap nak keluar 6:30 sebab nak jumpa Dini eh. Oh saya lagi. Oh ok. Saya cakap eh. Oh saya. Oh ok. Yalah jogging. Tiba-tiba macam, ada mamat ni, kejumpa
kasih ha. Saya pun Dini suka baru balik jogging ke ha. Buat makan ni. Shane dah tahu tak? Berapa kali dah berapa kali tu pin dia makan tu. Korang kalau saya tak makan semua komen boleh tu. Ha, saya suka. Lepas satu-satu dia tak ada yang dapat. Jadi nak jumpa Dini ni, teringin nak jumpa dengan abang. InsyaAllah ada resipi ni di rumah. Tak, dia tak apa bawa balik eh. Dini makan babi 29 tak? Allah lupa. Sebenarnya Zika baca resep bertukar macam ni lah. Saya dah kena tegur. Boleh? Asal aku boleh ni dengan Zika. Salam. Umai, Umai Kusha. Umai? Umai Kusha. Ini rindu. Bila tripod lepas saya pun dah berkampun dah. Syoknya makan-makan dia lepas setelah jogging eh. Umai tu adik Wise. Umai, Wise nanti tak Wise? Hai Umai. Mira Batis, gila nak tersadu depan badan ni lah. Okay, next. Next bakal. Ah guys, terbaik, next. Si dia buka. Tapi walaupun kering. Aduh, next. Tapi sebenarnya saya dah kenyang tau, serius. Next. Ah guys. Alah, Zika, pasal apa lagi kita tak share dorang yang tadi tu? Ada awak makan-makan. Awak cakap awak makan sampai habis, saya dah kenyang ni. Kenapa awak salahkan saya? Tak lah. Gemaran kan? Favorite kan? Apa yang favorite? Salahkan saya? Salahkan ku. Kau bersama. Bos, bos, jangan duduk kau. Masih kena air Zika tak? Kupa lagi live. Kau jemput pasti dia kena lantar. Okay guys, saya tak baca semua ya. Sorry sangat-sangat. Saya terus minum lagi ni. Bila dah kira lagu baru? Soon. Saya pun tak tahu kan bila dulu tu. Apa nama? Khamis ni masuk studio. InsyaAllah doakan wow. Saya. Khamis ni guys. Jalan andai kau setia. Bini boleh dia pengasih jalan kat. Yes. Kalau dia masuk recording yang tu, dia masuk siang yang tu, confirm kita yang tu. Ha? Bini jadi host jalan-jalan cik makan. Kalau banyak orang cakap tu. Kalau dia shoot yang tu, confirm kita yang tu. Sebab dia kata saya makan gelojo. Maksud orang, makan, orang orang macam makan setahun. Orang lapar. Ini nanti buat make day lagu belah KKL eh. Haa, betul. Saya pun request. Korang, Azika baca komen korang. Cuma tak sebut nama macam seorang je. Sorry eh. Mana boleh macam tu Zika? Kenalah sebut nama diorang. Haa, tengok nampak. Dia tak pegang makan sebenarnya. Tak ada, tak ada. Makan-makan. Eh guys, Zika nak makan. Sian Zika nak makan. Tengah makan pun dan pun sedap bani ni. Allah. Allah. Bila saya jadi? Dia tidur pun sedap. Salah. Zika. Masa aku berdengkok lah. Oh. Salah. Eh, pernah ke berdengkok? Kau berdengkok dah. Dia tak kira apa. Husky tak? Ha? Husky tak? Husky. Nak ke dengar? Kau record eh? Siapa nak dengar lukisan ini? Ini belanja. Ini belanja belanja apa? Belanja nani. Saya suka oh, saya kawan. Saya kawan kawan awak ni. Oh, izak ni dia kawan. Oh. Kurus tak Zika? Ha? Kurus? Semua orang kenal. Semua orang kenal. Kata aku tak kurus nani je. Saya tak kurus lah. Oh, sedapnya. Tak, letaklah foto pergi makan tak. Nanti orang kata tak nampak muka diri. Dah, makan dah juga. Tak, saya tak makan. Bini nak cipik. Belum nak. Nak cucat telur juga. Tak kenal lah betul. Sedap ye. Sedap weh, cicau weh. Letaklah kena. Okay, okay. Kasih tak sedap. Kasih apa, telur lah? Ini macam ala-ala
kau husky dekat dia. Dia dengkul dia memang husky. Ya, betul. Betul. Kalau kalau Fat dengkul dia bunyi dia macam R&B. Kak Zika tak follow back. Kak Zika tak follow back. Tak tahu. Hai Abang Daniel. Ini dengku macamnya? Sekejap eh. Okay, silap. Takpelah nak orang. Ya, pergi pergi. Ni pun. Ni pun. Ya, pergi pergi pun dah. Alamak. Ini dulu. Second. Oh, bosulah. Bang ini ni makan rasa senang tengok dia makan. Kalau nak pun tengok dia makan. Kan banyak roti dua. Belanja orang Penang ni. Abang ini turunlah sini. Ni dah sini jom kita buat makan. Okay, baby lah. Mana intern kat Aina ni? Nice, kenyang. Sampai malam kot, ya. Yeah. RM1? Ah, RM1 ni masih lagi RM1 ke? Eh, dah upgrade tau, RM2.50. Line apa ni? Internet. Korang pergilah bagi tahu dekat dalam Telegram, korang kan selalu minta live. So, kenyang bro. Aizil J, tengok ni Dini makan banyak. Dini dengan Zika makan banyak. Kak, kita pun nak makan kan? Kak, thank you tau. Baru cakap semalam Dini buat yang orang lagi tidur. Hari ni dapat lah. Okay, okay. Saya tengah tidur tadi. Dia call saya ajak jogging. Tak apalah, saya cakap awak ajak benda yang elok jogging. Tapi saya memang tak suka orang tu lepas subuh. Kenapa tak tidur lepas subuh eh? Oh, jadi bagus. Saya tidur lepas subuh. Okey, oh tidur. Kata dia dah kenyang sangat tu. Tak apa-apa. Kenyang bro. Seria kau ni lah kereta. Nak tengok tak video dia kereta? Tahun depan ini pula FDL. Alhamdulillah. Kenyang tapi sok makan lagi. Mulut kata kenyang tapi tak nak tengok. Dengan siapa lagi tu? Dengan assistant coach dah naik jadi coach. Saya water girl heavy. Assistant coach. Nak makan dia sorak. Ini please lah. Please cover lagi. Saya tahun ni punya. Yes, please. Ini. InsyaAllah. Tapi tak dapat lagi kan lagu dia. Finally. Ah, baru hari ni hari last day semi final. Nak Zika jap lagi suruh dia guys. Dia dah lah tadi. Sebenarnya kalau lambat sampai ni selesai. Tak ada. Kedua kaki masih dah kembali. Lari pun tak berani ni. Nak drive lagi. Tapi tadi dia ni lepas subuh pun.
Okay. 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 So, tu suka senang bawa dia. Tak ada lah. Sebab aku suka macam senang bawa dia, dan my mom pun okay untuk saya bawa dia terus. Kita jaga saya. That's why lah, mak saya tak risau sama. Oh, kalau tak jaga, mak awak tak ni lah? Mak saya akan susah lah kat rumah. Okay, nanya aku susah tu. Sikit nak tunduk boleh? Ha? Tunduk boleh? Hi, Dini. Miss you. Di situ. Hi, Zek. Hi, Zek. Hi, Zek. Ini ada perlai baju asing. Apa perlai eh? Lebih pada 20, 30. Memang peminat kan. Oh. Kalau Olin bagi JC, kalau Olin bagi Olin. Jangan kan nak. Kalau Olin, oh kenal ke? Kalau Olin bagi JC menu tu Bini boleh pakai ke? Boleh pakai kat mana? Ha? Tak ada. Di sini semua MU eh. Saya pakai kat ni lah. Tak tahu lah. Dulu pernah lah sekali terjebak sikit dengan MU. Masa dah macam asal ni aku duduk pakai baju MU ni tak boleh lah, tak boleh. Aku kena teruskan Arsenal balik. Dia kata ini teka lagu mana masuk SL. Jika mesti nak tujuan. Tapi guys, personally lah, sebenarnya tuju agak sensitif lah. Tapi sedap je, dia sari-sari WhatsApp. Ini abang cuman kena salam. Waalaikumsalam, siapa tu? Pakai kaki. Siapa yang pakai helmet kat kaki tu? Astaghfirullahaladzim. Ha? Siapa tu? Ha? Siapa yang cakap abang cuman kena salam tu? Bukan, Izzet. Oh, Izzet. Izzet Nume. Nume! Eh guys, nanti tengok. Di hati ke di kaki? Siapa yang kakikan sinar tu? Siapa yang buka kaki? Oh, nak kakikan sinar tu? Oh, ya? Yeah. Kat kaki? Oh, my God! Abang ni putih rambut ke? Tak. Eh, guys. Check nama IG Izzet tu. Izzet tu penyanyi, wek. Sedap, wek. Oh, ya ke? Okay. Dia nyanyi lagu Ku tunggu di kau kata cinta. Izzet. Saya MU di hati. Yes, abang Daniel. Betul. Saya minta maaf. Kak Irin tanya, what's for lunch? Doa. Doa kan? Doa. Kak Irin. Dah pencin ini, dia kata Izzet. Dah pencin ini. Tak pencin lah, tengok. Umi macam. Alamak, Umi, Fauzia Ramli. Hai, saya Umi. Hai, Umi. Umi cakap apa? Umi pun suka apa? Suka Dini dengar lagu Dini. Thank you. Apa program terbaru Dini? Saya computer programming. Ha? Ini ayah saya ni. Mimpi banyak kali pun tak bosan dia dengan lagu Dini. Oh, alhamdulillah. Thank you. Kak Tun, Dini tak boleh makan lagi ke? Dah habis. Ingat semalam Dini pergi kenduri, Wan pakai baju Melayu. Oh, semalam eh? Oh, semalam eh? Saya pakai kurta je. Sebab baju Melayu tak ada. Ya ke? Ada, tapi malam kosong. Boleh lah, masih bercakap ada malam kosong. Dah, even plan semua pakai simple je. Malam SOP kan. Orang-orang bakal lagi ada. Abang Dini orang Penang ke? Dini. Ya betul, orang saya orang Penang. Pun semalam kalau boleh dapatkan sponsor okey lah. Oh cakap, awak yang tak wasap saya je. Oh. Tak, saya rasa macam over sangat kalau pergi. Ha? Kalau pergi bakal kasi maju kan semua kahwin? Tak. Nak jumpa dia tak ke wedding? Tapi dia nak lah kahwin kita. Angah? Oh, Angah siapa? Kakak dia. Dia cakap Alung, Angah, Adang, Abalan. Asal kakak dia? Adik dia. Kakak-kakak tadi? Kakak ada saya. Oh. Salam. Oh. Aizat J, makan banyak ke tu Dini? Tak, tak banyak. Izzat.
pakai baju aturannya gini ya, pengantin. Hai Fatini Jani. Ini Dani sekila tu Arif. Eh Arif lah Asif. Abang Asif mana? Apa lagu? Ah, sana lagu dia. Hello. Singaporean love you very much. Thank you Singaporean. Rafa, era Rafira. Abang ini kita kan sebab orang utara. Yeah. Sana lagu bang Afif eh? Tapi suara dia memang dahsyat babe. Masa first dia ajak saya lagu sebelah lokal. Lagu lalu ke lokal babe. Lagu apa? Ramai kan? Banyak orang sakit. Oi mak jatuh. First dia ajak saya lagu apa dengan Wani kan? Tu saya dengar suara. Tadi tu Zika tak dengar suara dia. So, saya buka dalam phone member. Sebab dia suka cakarkan. Saya suka orang suara macam tak yang suara-suara. Suara dia dalam tu. Ku terus berdoa. Oh, macam tu lah suara. Tapi saya buat-buat dia memang natural. Tak. Saya nyanyi lagu Hafiz tu kan. Ada vocal coach yang vocal coach tu lah semalam masuk AJL. Dia ganti Judika. Suara dia cakrakan. Dia menyanyi tiba-tiba. Okay, contoh kan. Ini go. Hai. Oh, suara dia. Macam mana? Ku terus berdoa. Dia tu lah suara. Lagi lah. Macam Judika. Tapi no. Macam dia natural lah. Dia natural. Macam sebab dia memang saya. Dia ada ni kita yang macam my baby you tu buat. Masuk dia tengok ke SSFM. SFMM. Apa tu? Semi final. Oh, okay. Orang yang tu. Saya tengok semi final Kedah lawan Perlis. Betul tadi. Ping pong. Yang sama ni. Takraw. Terus sangat tak boleh lagi. Tak boleh. Sedapnya kopi dia. Saya pergi lagi yang tempat dia bawa dia okey. Ya. Yeah. Setuju eh? Lea. Lea. Dua pinggan. Dua pinggan guys. Saya dah makan. Maksud saya nak bagi balik Zika. Habis macam tak berhati. Takkan bagi suku kan. Setengah kat dia. So, macam habiskan lah. Biasalah tu. Dia akan. Jangan salahkan kita balik. Eh tu. Lagu tu. Lagu minggu ketiga kau tu tak? Jiwa meronta kau kudamba. Dah kenyang nak lena tu. Dia mungkin akan masuk kereta nanti. Saya seorang dia cakap. Betul, hari tu pernah sekali. Dia cakap, oh Hassan kau tidur. Kita pula bagai idea lah. Kalau kita kan. Dah lah tidur-tidur tau. Tidur yang senyap. Hasilat lah. Macam ni Abang Afif lah. Okay. Ini boleh nak lepas ikut. InsyaAllah. Saya tak kisah mana-mana je. Kalau dah habis PKPB ni. Kalau ada chance. Itulah nanti lah. So bos saya buat satu travel vlog. Travel video. Alhamdulillah. Sebab saya suka makan. Bawa saya pergi makan-makan. Satu Malaysia. Tapi datang kat beli ni. Tapi kita tak kena macam, faham tak? Dia macam, kita orang macam biasa. Oh, okey lah. Okey. Diniran. Diniran. Ada lompat-lompat. Toi. Juga akan berbagi. So, kita akan lain sama-sama. Face biasa, yang online and chill. Macam, meet and date juga. Sebenarnya macam, kita lari. Boleh lari bersama. Just jadi atlet sekarang ni memang saya macam. Okey lah. Siapa nak jalan? Tapi jangan ngelak. Tak boleh ngelak. Ini apa? Kau siapa yang tu? Okay.
Okey je. Sebab saya kenyang. Kalau saya tak kenyang mungkin sini. Diniran. Masuk Telegram baru eh, diniran. Jual lain dah hilang eh? Thanks. Take care. InsyaAllah. Take care. Lelok. Bagaikan dalam babi dadari. Sorry guys. Nanti pipi dulu bukan perut. Ini dia tumpah. Perut dah cover. Saya pisah pipi dia. Perut boleh cover pipi ni. Dia boleh je. Simple je. Kena jaga gula. Saya jaga gula. Awak makan luar apa? Macam makan luar. Tapi dulu saya pun makan keluar kan. Cuma saya akan tak ambil sugar lah. Minum water. Sekarang ni dah macam malas nak jaga benda tu. Asyik minum ni gula. Kok gula. Janganlah. Janganlah ikut sama orang. Nafsu, sebab nafsu. Apa masalahnya? Sebab awak ni dia dah kat sini ya kita bincang. So nak jadi macam ni ya? Nak masih di stage. Saya nak masih di stage. Big stage tu makan banyak tau, tapi kita tak cukup tidur, lepas tu bekerja kan. So, akak sedang terkenal diri tak? Tu je akan cakap. Akak sedang terkenal diri tak? Akak sedang, oh sebelah ni, oh ni, tak. Ini tak ni. Semua tak kena raya. Sini banyak artis lagi, lagi hebat-hebat. Eh, come on lah. Gua semua Arsenal. Kalau jadi akak sebelah tu ada excited lah nampak dulu. Ada akak ke? Tak. Tentang comel tak apa. Tapi semua tu lah jenis tak. Tak apa leceh. Cuma macam... Dia tak bisa bilang macam... Balik. Ah. Okay guys, okay guys semua. Bini balik balik apa? Bini balik apa? Semua okay? Boleh baca balik ya? Baca ya. Baca tangan bini, kadang lama tahu. Oh ya? Yeah. Mana? Oh, masa tangan lama kahwin eh? Kau dah kahwin, pas ni time bini dah pula. Kahwin makan. Semalam saya masa bergambar tu, eh dah kesian dah dia orang. Oh, aku balik. Aku gelap. Ah, macam ni pun tak apa. Awak. Macam ni. Kan? At least orang tak ada lah terbalik sangat. Ah, aku tahu orang bukan. Oh. Semalam masa bergambar kan. Wife cakap,
tinggal seorang lagi. Sebab sebab kami tiga orang, saya, Salam dengan Wise. Memang rapat daripada kecil, daripada 6 tahun. So sebab jambu yang lain pun rapat kan, tapi yang kenal first Wise, Alam. So daripada memang kami kecil lah. So bila dapat tahu yang Salam lah first kahwin, terkejut. Sebab dia bukan jenis ni kan. Alam kahwin, so Wise kahwin. So tinggal lah saya seorang. Semalam cakap lagi seorang je tinggal. Daripada tiga orang kami kan. Itulah, saya pun tak tahu lah bila. Tapi saya sebut kat semalam because last saya tengok Wise nangis masa dia jadual. Tu pun sebab dia jatuh ke apa benda kan. So, semalam dia nangis lah masa dia akad nikah. Saya pun sebut lah. 8 tahun tunggu kan. Sebab kat sini ada yang kenal Wise lah. Yang tak kenal, tak kenal. Ni lah. Okay, kita baring guys. Sorry guys sebab saya nak rehat sekejap. Haa, cakap nak rehat kesian cakap. Saya pakai earphone. Kalau gini kahwin, kami sama kami datang jauh. Okay. Thanks. InsyaAllah, insyaAllah. Nanti saya cari calon. So, kahwin. Jumpa. Jemput. Awak yang kena minta sponsor pelamin. Tunggu guys, dia kahwin bahawa yang kecil. Kami abang bini pergi area mana? Bini. Penang di mana? Oh, Penang. Okey, kita tak. Saya bagi phone korang sikit. Penang area pulau. Saya orang pulau. Orang pergi Penang, korang nak layan kita orang tak? Boleh, no problem. Tapi tak suka di Penang, tapi tak suka di Tiba kan? Boleh. Dah jumpa belum? Ha, dah kahwin lagi di belum. Belum. Jumpa apa yang belum? Inilah, calon. Oh, calon. Orang yang tanya masih calon pun? Calon lah. Dah jumpa belum? Calon lah tu. Kan tadi cakap suka kahwin, bla-bla-bla. Dia tanya dah jumpa belum? Mengantuk lah ni? Tak ada. Sikit-sikit lah. Inilah, lari berapa lap. Makan dua pinggan. Makan sama dengan lap kita lari tadi. So, dah make up lah. Habis lah. So, tak function tadi tu. Kalau bila kahwin, kami buat rombongan ke Penang. Wow, biasanya. Eh tak, kita buat rombongan ke Penang. Saya kahwin kat tepi pantai. Beach. Bisa? Mana pun jumpa saya? InsyaAllah. Awak akan dapatkan sponsor baju. Kenapa semua? Ramai calon jumpa pilih ke? Itulah nanti. Ini mamai. Memang. Ini masih beda konfirm. Saya minta tolong mak saya tolong cari. Harap ini dapat jumpa jodoh yang baik dan sempurna. I mean, kalau boleh yang ni lah yang. Dini ni orang tu datang meminang. Jadi dia diri je pilih cara. Nak mak pengantin baru Dini. Fish wedding tu lah Ozan. Terhabar pula kalau pergi. Dah, dia jumpa ke? Wedding tu macam mana? Panas teruk. Nak lah buat tengah hari. Habis buat malam? Pagi dong kan? Kalau pagi. Ha, petang tu cantik lah sunset. Kalau macam pagi-pagi rambut, dalam pagi dah. Jenuh orang datang pakai baju cantik-cantik lalu atas pasir. Dah tu lah. Itulah dia ada dia punya team dia. Ada dress code yang lain lah. Tapi orang Melayu jangan buat macam tu kan? Buat je. Saya nak buat kat Dewan. Dewan... PICC. Nak pakai PICC? Kaya bro. Dia nak pakai. Saya kahwin dengan anak Tan Sri Li Lam Tai. Tan Sri kan dah kata kat situ lah. Oh, dia. Kan kita macam tu. Tujuan PA pun macam ni juga. Dia biar kata-kata sikit-sikit. Sebab aku tanya dia daripada muka pun. Tan Sri Li Lam Tai sebelah Momi. Tan Sri Lantai. Lantai nama dia? Li Lam Tai. Li Lam Tai. Tak ingat ah. Kamu dekat nama. Saya nak bagi ke mama buat soal ni jodoh lucu. Wow. Dah buka borang ya. Buat dalam panggung wayang. Gem guys, ni rasa kita doa ni. Oh, buat dalam panggung wayang kan. Guys, cantik tu. Tapi macam tak nak makan kat mana. Makan tu lah kat skrap. Oh, ya. Itu tak ada kat bawah wayang. Itu dekat ni.
dekat UiTM. Cik Amin kat UiTM. Kolej Sosiasi. Ha. So kalau buat kat Bang Wayang, ha, panggillah bagi makan popcorn. Lepas tu yang siapa bagi hadiah besar sikit, kau bagi nugget. Ah, betul. Ah, bagi naga, bagi yang combo lah. Pakai combo dapat pakai spek 3D. Ah, kawin saya 3D tu. Saya hari ini kena marah dengan dia, bukan nak jawab. Macam abang ini okey tak? Ini jodoh-jodoh VIP pula. VIP lah, saya VIP. Saya visually impact. Visually impact person. VIP lah. Nurul Zana, kau tak masih tahu Farhan Farah AF tu kawin dengan kawan abang saya. Oh ni nas. Oh ya. Yeah. Tanya abang. Oh. Johan, Johan. Ah Johan. Betul ini hari-hari dah berseri pun. Ah esalah. Dah bertunang eh. Eh, alamak kantoi. Dah ramai ni eh. Eh, alamak kantoi. Betul lah. Saya rasa betul macam tu. Apa dia? Saya rasa betul lah bagi orang main saya tu. Saya dah bertunang. Ha. Tak ada kalau saya bertunang. Mana ada bertunang tak ada. Saya bertukang tang tulang belum lagi. Saya kan saya lambat masa awal tahun. Takkanlah dalam masa seminggu tu saya dah bertunang. You never know. Tak ada lah. Betul lah. Tak baik dia dalam live ni sumpah tak belum lagi. Orang cakap apa saya dah bertunang. Orang kata saya ni aku suka juga aku suka tengok kelas tak tahu. Saya tak tahu tak jumpa pun. Saya tak tunang. Saya tu salam. Alam pun. Macam kawan saya semalam. Tante pula. Guys, aku tunang guys. Eh tak bukan sekian cakap tau. Orang yang dalam cakap. Kita tunggu macam kali. Tanya. Alamak. Belum lah guys. Tunang pula master. M-star lah. Eh tak ada. Tak. Saya bergurau. Saya belum tunang. Jadi kita kadang-kadang larang dengan dia. Kita ni marah sekali. Kau ni semua nak cuci. Tak ada, saya tak tunang, saya keluar. Sudahlah, tutup je lah cerita. Wartawan is watching. Dini and Jana ni. Awak lah yang sebenarnya. Tu Dini lahir. Itulah jauh beza. Macam langit dengan bumi. Dia jambu je. Saya nangka. Oh, boleh. Saya ambil either Sing Dollar ataupun US Dollar lah saya ambil. Oh, stop it. Wah, Aziz. Okay, bye, Dini. Bye. Sorry, dia tengah tunggu makan dia. Kalau nak buat dia sebelah tangan. Sorry, korang. Oh. Tenang je, boleh cara sahaja. Boleh. Siapa tu? Tak, sorry, Amira. Takkan. Saya kerja lah. Eh, okey pun cik tiba. Ini office mate suruh you follow dia. IG dia dah copy. Aizah. Apa nama? Okey guys, ramai-ramai follow dia. Tolonglah bagi pasangan dulu. Eh, tak apa. Saya okey je. Biar. InsyaAllah saya tak kahwin lambat dan risau. Jom. Jom. Alam tolong jaga live. Alam tolong kat belah. Oh, makan sopi. Tahu bergedil gemuk. Awak nak sponsor kita orang makan tak? Tahu gede. Alung kawan dengan Zika, Alung kaya dengan Zika je.
Mimi pergi basuh tangan. Hai. Apa dalam beg ini? Tak sini sahaja banyak. Bagusnya. Okay. Aku jelok. Aduh, ini lah coach. Ada layan ni? Ada senyum kan tu? Tak. Oh. Aku cepat. Oh. Okay. Beg pun dah cantik. Apatah lagi orangnya. Mana beg kau dong? Tuh. Oh, okay. Tunjuk isi dalam sekali alalang tu eh. Amir tunjuk kita buat kita buat kita buat kerja beg ni. Isi dalam. Tadi. Okay. So kita tengok eh apa yang Cikgu Syafi. Hai Cikgu. Hai Cikgu. I miss you. Okay, ni satu. Satu orang tarik. Satu lah. Cikgu Syafi join. Boleh WhatsApp ODM I yang memang suka tengok begini ni. Tahu bukan dia? Okay, nanti tahu bukan dia gemuk. Yeah. Okay, kita kerja hari ini. Tak payah ke sini. Okay. Okay. Lah, ya ke? What's inside your bag? Inside my bag, Yeah. Ada wallet. Ada, ini yang tak best sikit sebab Wallet. Spek. Sheet. Hand sanitizer. Ini. Wajib. Yeah, beli ni sebab kita apa nak yang tak ada dalam beg ini? Ha. Okay, ini wajib untuk singa. Especially public figure. Tapi macam raya di harta dini lah yang ni. Aku cari-cari ini, dah. Ini fan saya bagi. Kak Wangi dia. Oh. Yang Kak Wangi lagi tu? Ya, untuk memberi ketenangan kepada saya. So, ya itu je lah. Tak ada apa pun. Ni apa ni? Itu je. Enchantles. Dia punya enchantles. Jam, watch, kunci. Tak ada ni receipt semua. Tak ada apa-apa. Earphones. Bagus, earphone, handphone. So guys, dia dah pakai ni. Yang ni mana jadi harta awak? Yeah. Mana jadi harta? Awak beli kat saya kan? Ha? Oh, terus saja harta awak? Yelah. Wow, hebat. Hebat dah bro. Kan Linda beli untuk Kodi, awak beli untuk saya. Linda beli untuk diri sendiri. Oh, iya ke? Yes. Ya, Linda, Kodi pula. Saya kata awak boleh beli ni untuk awak, benda semua. Saya tak kata. Oh, ya. Okay, sorry. Saya rasa saya tak selesa. Ada satu misai ni masuk dalam hidung. Alright, awak join ke November ni? Haa. Awak join? So, saya actually saya tak tahu benda apa tu. Haa, so dah tahu dah? Tak tahu apa dia. November ni macam dia untuk movement cancer awareness. So tapi saya join? Tapi dia tak cukup langsung. Sebab tu awak cakap kat saya tu, dia tak pernah cukup. So memang tak cukup langsung ni? Eh? Yes. Langsung tak? Tapi first time awak ada ni? Ni yeah. Saya rasa macam ni, kalau nak sesa, awak sikat sikit. Oh, so, kena. Awak sikat. Tak pun saya iron ke. Tak, pakai maskara ke. Sebab air zafir pakai maskara betul tu tau. Eh? Rokok-rokok tak ada ke? Mana ada? Siapa tanya? Mana ada? Cantik jari Zika. Rokok-rokok. Mana ada? Dia tak ada lah. He is a very good person. Mana ada rokok bro? Kita boleh lepas lari lah. Mana ada rokok bro? Siapa yang cakap tau? Tak tahu. Siapa? Ailano, rokok tak ada ke? Tak ada. Ada ke? Pijal lah. Ya, betul. Tak apa. Dini tak merokok rasanya juga baik. He's very person. InsyaAllah. Ku menadapi semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuti ke ini? Hari macam cuti betul. Esok busy ya? Esok busy ya? Sedih. Esok kat mana? Esok kat Ampang je. Tapi sebabnya Nadia ni dia baik dia. Dia macam, sekarang mana pergilah.
semua tapi cuma orang kesan ini. Dia shooting eh? Drama. Terus malam dia tinggi weh dia. Oh, buat tinggi dia. Ini cuba sendiri ke? Bisa dengan Janggul? Saya minta Faris cukup. Zika dah habis makan ke Langgara? Dia dah basuh tangan eh? Dah. Ini kita apa sikit lah aku yang sugar mood. Nanti lah nak ambil ke Langgara. Dah berapa? Aku biar dia sugar mood. Okay, okay, jadi saya ni. Dini elok, dini elok, dini elok. Kalau kita kena pokok, tahu tak apa. Terima kasih, terima kasih. Kau dah. Boleh saya nak kasih? Minum je lah, ayah awak. Dini tak nak try cover lagu Arab ke? Nak saya ajar ni lagu Arab tak? Yang mana yang tadi tu? Siapa aja Mu Alimah? Nadi Nasa ya? Ah, Nadi Nasa. Siapa kira Nadi Nasa? Follow lagi. Apa Nasa? Nadi Nasa. Nadi? Ha. Oh, okey. Ingat kau punya nyarap tu? Nadi tanya aku tak masa kah? Sekarang tak jaga Dini dah ke? Tak apa ke Zika bawa Dini ni? Zika bawa Nadi ni apa semua? Semalam dekat wardrobe Zika sini. Zam, tolong pakaikan baju Dini eh. Kejap eh. Dia cakap apa eh yang ada dalam story tu eh? Pasal Dini, ada Dini something tu. Cek ni. Oh, tak dengar? Tak dengar kan? Dia cakap ni. Weh, kau bawa Nadir pula ke? Kau ambil yang hot-hot je kan kau nak? Dah rezeki saya. Dah rezeki saya. Ambil balik, dia bagilah orang lain. Bagi orang lain, sebarang balik je. So, Dini kan. Selain Nasa tu pun macam foto sini memang. Foto sini kan pula tu. Indi lah. Maksud kata, nanti Dini, hari tu buat ni. Sabtu Ahad. Ini please sebut nama Kak Raf. Hai Kak Raf. Ashraf Official 36, hello. Hai Ashraf Official 36. Eh, kat mana nak bayar? Dah bayar dah. Kak Raf, alamak. Tahu tadi order lagi 4. Telur. Tadi kata tak sedap biasa. Tak kata biasa je. Kak, itu kan makanan kegemaran saya. Makanan makanan kegemaran saya je lah, makanan percuma. Apa cara nak makan apa? Makanan kegemaran saya lah, makanan percuma. Dan juga makanan yang diodol dia suka. Ha. Tak adalah, dia orang lain. Dini nanti, weh syahada awak. Awak mesti follow pin dari saya kan? Aku panggil Yun. Kena hafal lagu hari ni. Kak Zika janganlah private IG nak follow. Follow lah nanti dia accept. Apa? Ahli Ayun? Akmal Ayun. Akmal? Akmal. Dia sebenarnya Uyun tau. Dia mata kan Uyun, Ayun dalam bahasa Arab. So dalam Mesir dia akan tukar dialect tu. Contoh Qalbi, hati. Tapi dalam Mesir dia jadi Albi. Dia bukan Qal dah jadi Al. Oh. Kalau macam Anta jadi Ganta. Kalau macam ada macam ada kata-kata yang dia dari bawah. Dari atas sebenarnya dia jadi dari bawah. Oh. Itu Mesir. Hai, Kak Zika. Hai, Mayra. Lepas ni nak ke mana tu, guys?
pulang ke sarang masing-masing. Dia nak sama balik ke? Saya rindu housemate saya. Faiz. Saya pun jadi nak cuci rumah. Kenapa? Tak ada. Hari ni saya kena stay rumah sebab ada orang nak cuci. Kau akan panggil orang cuci. Oh ya ke? Kau kan pemalas. Basically, dapat jaga yang hot-hot. Alhamdulillah. Aduh. Kita saya tidak ada. Saya ingin dia tengah sabar tu waktu air habis. Boleh je. Saya dah habis. Air awak sikit lagi, banyak. Okay. Hai diorang. Guys, apa saya nak tanya? Eh, awak boleh ke pegang macam tu? Letak kat bawah. Cengit. Kau cakap apa nak dengar? Ah, kau nak hantar. Tengok dini. Ajar saya satu perkataan dalam bahasa Arab. Kopi terus buat kopi walaupun lama tak minum. Tengok. Ini saya sangat dengan version lagu Abin Adak dengan ya, Abin Adak. Abin Adak tadi sekarang buka dalam kereta. Jika ajar saya satu perkataan nak cakap saya rindu Dini Rashes. Kenapa saya rindu Dini? Hah? Dini Rashes. Okay. Ana. Rindu is sayang. Umit buka Dini. Sayang kan? Umit buka sayang. Rindu ke umit lah. Sekejap. Ini dulu bantal ke mak memang. Oh, akan nak. Kalau saya sayang Dini Rashes, sana? We buka. Dini Rashes. We buka Dini Rashes. Assalamualaikum. We bukum ramai-ramai. We bukum. Al Dini Rashes, we bukum. Kita. Dia tak. Balik. Dini Rashes. We bukum Dini Rashes. Ketua pengawas tau, sekolah mahal perempuan. Ketua pengawas sekolah mahal perempuan. Ana ketua pengawas kan? Tak. Oh, kali pengawas. Tak. Iya, waktu pukul tu. Waktu pukul tu sekolah korang. Kenapa kalau pengawas sekolah dia lebih pandai bahasa Arab? Anak wahai buku Dini Rashes, ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wahai buku, yes. Wahai buku, yes. Betul. Wahai buku. Tapi kalau rindu, sekarang lupa. Albin ajak, hati pun memanggil. Sekarang lupa lah rindu apa. Dini suka teddy bear tak? Boleh lah. Sikit je tu. Kalau bungkus tinggal, dia pun separuh je. Awak nak tunggu kan? Tunggu je lah, boleh je. Bandang kan? Dah ada orang main. Tak ada, okey je. Kamu adalah hawa mu. Aku adalah hawa mu. Apa dia? Aku adalah hawa mu. Siapa tu? Nabila. Ini suka bagi betul ni. Korang-korang nak live ni. Ini suka bagi betul. Yuti, rindu saya kat sini. Hey, Yuti. Yuti rindu nak ayam baju Dini ya? Bukan pasal ayam. Tampai. Oh, Yuti nak tampai apa-apa tak? Tampai pula ni. Tak payah. Sebut plaster je. Yuti nak tampai apa-apa tak? Rindu tak nak tampai apa-apa? Oi, aku seram rindu. Ya Allah. Terus aku pula buat tu. Aduh. Jajak sabar. Tak. Saya bukan. Saya macam pedih kat sini. Bahasa Iban ni hari tu macam dia ada suruh bahasa Iban. Ada sikit. Saya tahu sikit je lah. Aku sayau kenuan. Apa? Aku sayau kenuan. Aku sayau kenuan. Kenuan. Saya sayau awak. Sedap bro. Sedap. Tapi awak buat rumah pun boleh. Rindu nak tolong Dini ambil uduk. Wah.
Uyuh. Siapa tu? Beauty. Aku duduk di sini. Oh, so sweet. Wow. Beauty, jumpa aku hari tu. Tolong dia ambil wuduk eh. Saya tengah fikir betul ke dia buat ni? Saya macam boleh ke orang tolong ambil? Dia tak senang duduk dah tu. Duduk dia tu bantal kat rumah. Kalau pasal kan sekarang tu salah ni. Kita tak boleh buat dia penat. Dia kan baby tak boleh penat. Tak boleh buat ni. Saya ngaku tau. Saya boleh penat. Saya tak boleh panas. Itu betul sebab. Oh. Sejuk kan? Ah, yes, sejuk lah. Okay. Cantik lah baby ni. Tak. Keadaan panas saya tak kisah. Matahari tu yang jenis terlampau ni sangat. Tak tahu kenapa. Salah bersikap. Salah. Oh, hakir dah dulu pula. Bersalam. Am. Tapi yang cakap nak am, saya cakap waksalam. Ada am kat sini. Ada abang basikal. Ini yang lagu yang sedang pasang tu. Apa lagu? Mau di song sang ni dah. Ali Mutu dan Ahok. Ada lagi satu dia tak sebut. Mungkin. Apa tu? Ni sebab kedai ni. Boleh ke sekarang terang? Dia dah nak balik boleh. Eh, bagi tahu je lah. Sekarang datang lah kalau nak datang. Ha, siapa nak datang sini? Ali Mutu dan Ahok. Ha. Ini minimum satu. So, kita ni macam kedai perpaduan sikit lah. Balik. Ali untuk Melayu, Ahok untuk Cina, Mutu untuk India. Macam pelik orang tengok aku buat minimum ni. Maafkan saya. Ali Mutu dan Ahok. Ni first time kau datang sini? First time. Saya jadi terkejut tadi sebab kat depan tu penuh basikal. Sandi memang orang memang setiap kita kita banyak kita mahal tak kedai kita kita jarang makan mahal ni sekat tunjuk dia boleh sekat tunjuk hati dia boleh nak buktikan yang tak mahal berapa ringgit? So ini nasi lemak dia, ini nasi lemak, batu nama boleh, batu ni kurang ini masih tak punya video. So, okey je. Okay, saya cakap saya jalan sambil bawa. Kita dah bayar ke? Kita dah bayar. Semua kena kita cakap kita dah bayar. Yalah, okey. Sorry, sorry. Sekejap eh. Untuk clutch. Ayuh kita. Marilah kita bersama-sama. Okay, salam bini-bini lama ke salam? Waalaikumsalam warahmatullahi. Tak boleh kira salah, saya berada di sini untuk anda semua. Kira-kira. Korang, kalau korang nak dia buat live, korang request je lah. Tak payah. Ini dia boleh buat live sendiri. Dia ramai kawan-kawan tepi dia. Ini memang suka sentuh misai ya. Ah, sebab misai saya masuk mulut. Makan free lagi dia ni, every Sunday. Itulah. Every Sunday makan free. Lepas tak, no. Semoga semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki siapa-siapa yang belanja saya. Thank you. Wow. Bini cuba dia. Bini cuba jawab ni. Gambar tak bersalah tapi kenapa selalu kena tangkap? Okey. Benda tu memang saya tahu. Gambar tak bersalah tapi kenapa kena tangkap? Oh, faham tak? Sebab saya ambil gambar. Saya guna perkataan ambil gambar bukan tangkap gambar. Kenapa nak ambil gambar? Ah, okey, ambil saya gambar boleh. Ambil awak gambar awak. Ah, okey. Tangkap gambar tak boleh betul. Kalau tangkap kanan itulah. Macam mana awak tahu gambar tu tak bersalah? Macam contoh, saya ambil gambar orang contohlah hari ini saya ada ambil gambar orang baju merah. Dia sangat bersalah tau. Dia jadi bersalah tu sebab dia lah yang melambatkan keadaan. Lambat kan? Okay. Apa dia? Okay, sekejap eh. Ui, jalan ni sangat berliku. Tengok,
Tu tengok online. Apa dia teka-teki dia Zika? Okey. Tak tahu jadi kita. Sekejap tau. Okay, sila. Haiwan apa yang tertanya-tanya? Yang selalu tertanya-tanya? Yang tak nak lah, tak nak tak jadilah. Nanti tak jadilah. Udah tu. Eh tak tak tak. Okay. Saya tak tahu ni sekejap. Sekejap haiwan. Dah lah ni muka saya. Oh, mana saya tahu. Haiwan apa yang selalu tertanya-tanya? Sekejap saya tak jawapan korang. Nak tak jawapan korang sekejap? Zika. Oh, boleh baca. Saya nampak skrin dia. Zika. Saya gila-gila. Kukuh gila. Zika search. Dah jumpa ke hewan? Sekejap. Ingat orang. Saya ingat orang tadi. Patung. Sekejap. Awak lagi sangat. Sekejap. Muka saya tak nak. Nak banyak pula masalah dia. Entah. Okey. Haiwan apa yang selalu kita tanya? Habis tu nak keluar macam mana ni sis? Bye. Kilo. Oh, yes, yes, yes. Ando, kereta tu Rika. Astaghfirullahaladzim. Haiwan apakah yang bertanya suka bertanya-tanya? Bye. Okay. Main kunci. Oh, panas. Perut saya dah teruk lah. Bye. Thank you. Ni nak keluar macam mana? Otak dia cakap dia. Otak dia. Gila dia bro. Taklah saya nak tengok boleh muat tak nak reverse. Jika ada orang jawab tak? Aduh teki-teki. Sabar. Oh panainya. Dia tak boleh panas ni guys. Sabar. Eh tak. Saya okey. Dan nak jadi PA ni kena pantas, cakap dan laju. Amanah. Sidik. Amanah. Tabik. Kata orang. Mana ayat tadi? Ayat tadi mana ni? Semua bukan. Campak. Ayat tadi mana? Sebab artis aku panas. Ayat tadi mana? Artis aku yang panas. Kau yang panas semua. Ini ayat awak. Okey, terima kasih. Eh, kenapa awak buka kan? Ini tak suka panas tu. Oh, lama. Cukup tak. Cukup nak buka jaket. Jangan buka. Cukup. Wow. Panjang. Tak. Anda akan dihiburkan dengan sebuah lagu khas daripada Korea. No. Okey. Asiro yang cakap tu tadi tu kan. Gua harap tu. Yeah, that's my favorite song. Okey, apa? Okey, haiwan apa yang tertanya? Ni dia orang jawab. Jap. Haiwan apa yang selalu tertanya-tanya? Zika search dalam dah jumpa ke AY tu dalam lagak semalam. Awak ke yang tolong jawab kan? Ha, tapi Dini pun follow that girl tau. So macam nak tanya dia lepas ni siapa that girl tu? Macam Zika tak kenal orang-orang yang Insta famous. Siapa? Tak tahu, nanti Zika tengok balik siapa tak nama dia. Lelaki perempuan? Ini tak jauh lagi teka-teki haiwan apa yang kaya. Haiwan apa yang kaya diorang cakap? Beruang. Beruang. Banyak uang. Dah jawab dia kata. Nampak tuan dia. Tak apalah. Dia bagi tuala sebab dia cakap peluh saya melekat kat kereta. Aduh, kata. Jangan lupa pakai mati kena compound ya. Rasa macam tergantung kat bahu Dini. Ha?
قلبي لرب بتمنى تبعن سوايا يا 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 بعد سنين شو بحليل لك هنا معايا يا يا أمي إليك أنت حبيبي حياتي وعيش عمري يا شناعينيك عمري فلا يا شناعيني ستاوب والله سريع sendiri ke sana dengan sini. Sana sini. Okay, so haiwan apa? Lagu ni memang serius. Lagu ni, okay. Sebenarnya lagu ni adalah lagu cinta kepada manusia, bukan cinta kepada Tuhan. So, basically orang Arab ni lagi sebenarnya kalau dia buat lagu, lagi emotional. Mana kereta depan ni tadi? Dah pergi dah. Sudah. Oh. Ke dia ubahkan untuk gitar saat ini? Kalau dia gitar pula. Kejap lah, apa kan? Oh, okey. Apa jawapan? Ya, Zika. Okey. Sedap lagu. Harap tu pandai. And hal. Nah, pandai sekali. Ni lagu sekolah college. Zika dia belajar dengan ni mualimah. Jangan hina. Oh, apa pula? Orang belajar dengan mualimah dahsyat tu. Eh. Aku nak pakai seatbelt apa lagi? Dah pakai. Okay, haiwan apa yang... okay, salah. Oh, salah. Betul lah tu kalau dah salah. Tak, dia macam ni dah sebenarnya. Cara tanya dia. Okay. Cara tanya pun salah. So, teka-teki dia je lah. Macam mana nak tanya soalan tu? Ha, apa dia? Dia macam ni. Kawan saya buat semalam dekat Instagram. Macam kena sepupu dia. Haiwan apa yang dia tanya? Lepas tu dia jawab. Singa. Lepas tu dia kata, tak, salah. Kenapa salah pula? Ha, tu tanya tanya, faham tak? Ha, faham tak? Dia macam ni, dia macam ni, dia macam ni. Faham tak? Faham tak? Tak faham tak? Dia macam ni. Sekejap eh. Kita buka balik. Tak faham. Tak faham, serius. Dia cakap tau, macam mana eh? Okay. Oh, macam mana? Okay. Faham tak? Dia macam random tau. Dia macam ni. Dia macam random. Contoh, saya tanya awak. Awak cakap dia kat anjing laut kan? Lepas tu kata, salah. Lepas tu awak tanya, kenapa pula salah? Ha, tu tertentang tanya. So, apa binatang ni? Tak, sebenarnya tak ada binatang tu. Dia saja jawapan dia tertentang. So, tak. Janganlah tanya binatang apa. Sekati lah. Ke awak nak cakap sebab saya tertanya-tanya, awak nak cakap saya binatang? Apa awak ni? Alah, hai. Tak. Saya yang tanya. Tak lah. Saya yang tanya kat situ. Ya, tak. Dia macam ni. Dia macam nak random. Dia jawapan dia adalah, okay, tu tertanya. Macam tu. Tu bukan binatang. So, janganlah tanya binatang apa yang... Habis tu nak cakap apa, benda apa yang tertanya. Mana boleh benda tertanya? Alah, dia macam sahaja je lah yang haiwan tu, dia macam nak random je, faham tak? Alah, aku tak faham. Yalah. Bye. Bye, guys. Jalan! Eh, saya nak line dengan orang, dengan siapa dalam ni? Message tak, siapa yang request. Online tu ada lagi tak? Amir Hassan. Is it Amir Hassan? Amir. Tapi asyai-syai. Muka asyai-syai. Oh, lagu dia? Ye, gaduh. Alamak. Suka soalan, sangat tengok orang gaduh. Right? Soalan tu jawapan dia suka hati orang telah jawab. Ha, betul. Dia macam ni tau. Aku nak explain juga. Berhenti tu. Tak, dia berhenti tak. Tak, dia boleh break. Tak, dia Chinese. Chinese. Dah keluar sekerat hari. Tak, dia break tu. Dia dah keluar sekerat. Dia macam kalau dia buat tak apa tau. Lepas tu dia akan elaborate sampai dia balik rumah. Sampai rumah dia boleh akan elaborate. Dia macam ni. Apa? Tak, sekarang tanya soalan kat dekat Dini. Lepas tu dia macam, bagi jawapan tu. Tapi sekarang tu salah. Lepas tu dia kata, kenapa salah? Macam tu kan? Tu tanya-tanya. Kalau buat je dah faham. Yelah, ya. Betul. Betul, macam betul. Malas nak dengar. Tak, asal, saya tengah. Kalau awak cerita tu daripada tadi pasal semua, saya dengar. Saya cerita yang bermanfaat kot. Cerita pasal Mesir, cerita pasal Korea Utara. Saya nak lawak je. Saya, okay lah, saya tak cakap apa. Benda tak lawak. Lawak memang lawak. Cuma saya tak dapat nak fahamkan kenapa tertanya-tanya. Dia macam, okay, saya faham dia tertanya-tanya. Tapi binatang apa yang tertanya-tanya? Alah, dia macam... So, bila
awak faham tak? Okay, binatang apa yang tertanya-tanya? So bila dia tu jawab, jawapan dia salah. Lepas tu dia tu cakap kenapa, kenapa? Lepas tu dia cakap ah, tu tertanya-tanya. So maksud tanya-tanya tu, orang yang tengah tanya tu ialah binatang. Sebab dia tertanya-tanya. Alah, tapi tak payahlah so, sampai. So awak nak cakap saya binatang? Tak, kenapa awak nak kena fikir sampai macam binatang ini yang so. Nah, awak saya cakap, oh ya ke? Awak cakap Udin awak sendiri binatang? Tak dia. Ha, so? Awak yang cakap saya binatang. Alah, korang faham kan? Live Zika ke apa ni? Amir, masuklah Amir. Layan dia lah sekejap. Tapi Aisyah. Kita nak tutup ni. Brother ni tunggu sini. Dia kata asal. Dah lah, pegang lah ni. Besar lah saya pegang. Eh, tu kereta nak keluar, kereta nak keluar. Ya, ya, ada azama ba'ada sini, ba'ada situ. Dia sebab ba'ada sana, ba'ada sini, ba'ada situ lah. Okay guys, kita berjumpa lagi di hari dan waktu yang sama next week insyaAllah. Saya ingin kalau dan saya nak live sekali lagi. Tapi saya bukan live biasa, kita live stream di Astro. Wow. Prima. Ui, lagu saya pula. Lagu apa? Tak, silap lagu. Silap lagu sekejap, saya cari lagu saya. Saya nak nyanyi satu lagu untuk anda semua. Nak nak lagu apa? Tadi minta Bidara di Syurga kan? Saya tak bolehlah nyanyi Ki Dato' Siti. Eh, tak payah buka lagu tu. Tak, macam mana lagu Bidara di Syurga tu? Macam mana lagu dia? Tuhan. Tadadadadaw. Tuhan jiwa macam tu kan? Tuhan ci... Macam mana? Lupa lah guys. Lagu ni lagi lagu ni. Jika kau ada. Ni semua ni playlist ni untuk diri Rashid tau masa di stage. Ya lah. Kau buka apa Bidara Syurga? Eh janganlah, tak payah. Itu Ki Dato' Siti. Tak meletup perut. Saya cakap tak payah cari. Okay, awak kena beritahu lirik dah, saya tak tahu. Tuhan jiwaku merawat. Ki dia macam mana? Tuhan. Sekejap, aku selalu masuk salah ki. Okay. Tuhan jiwaku merawat. Perasaan sanaku kehilangan. Oh biarlah aku... Ingat lirik lah, sorry. Oh biarlah aku... Saya kena ambil key tinggi sikit. Seandainya Syed. Saya masuk. Saya dah masuk salah key, sekejap. Tuhan jiwaku merawat. Perasaan sarangku kehilangan. Ialah aku pendam tangis di hati. Hati. Seandainya je lah. Seandainya aku yang pergi dulu sampai karena kamu lah bidadari syurgaku. Teng 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 teng. Okay, lagu lain pula. Okay, lagu apa? Saya tak tahu lagu tu. Awak buat je lagu apa yang nak isi. Okay, saya nyanyi ya. Oh, betul. Saya nyanyi je lah, guys. Segala yang kaku. Senang lagu ni boleh tak? Bila saya nak nyanyi? Boleh lah. Lagu apa ni? Di suatu ketika. Tak tahu. Serius tak tahu. Chorus? Oh, Tuhan. Saya tak suka tu, saya suka lagu ni. Lagu ni saya suka gila lagu ni. Sampai aku tutup usia. Sampai tak ingat lirik. Aku selalu tak ingat lirik. Sedapnya lagu tu. Lagu tu pernah dengar lagu tu. Sedap weh lagu tu. Sampai aku tutup usia.
akan mengenangnya, ku kan menjagamu walau keriput di pipi-pipimu. Jadi kau situ lah. Sedapnya. Satu lagu tu best. Sedapnya. Apa nama dia tu? Yang nyanyi dalam Grab tu. Sedap. Oh. Sorry guys, saya selalu lupa lirik. Okay, yang saya jangan nyanyi lah. Segalanya kaku. Okay. Segalanya kaku, hati terus mengalir bila mengenangkan dirimu telah tiada. Kau pergi tanpa usah, tinggal aku sendiri menghitung hari. Tiada daya di mama sepi. Oh, nama kita dengan suara dia. Dua kekasih hati, katakanlah padaku bahwa semua ini hanya igauan mimpi. Duh, aku pause tadi. Damn. Guys, okay. Dalam kamu tak dengar suara dia. Guys, okay, lagu lain, lagu lain. Saya nyanyi lagu, lagu. Okay, go. Aku pun saya nak nyanyi dekat Big Sister tapi tak dapat nyanyi. Yang... lagu Korea. Saya rasa nyanyi je semua. Lagu Korea saya tak nyanyi. Lagu Korea. Lagu Korea saya tak tahu. Saya ada dulu. Ya, sorry guys, minta maaf kalau sumbang kenyang sangat. Pernah dengar tak? Lagu Cina. Itu lagu Cina. Lagu Cina saya tahu lagu ni. Alhamdulillah. Bila saya nyanyi kan, semua angin akan keluar. Kam ting ngau. Tak nak. Serius cepat. Eh, lagu tu sedap gila, Chinese. Bukan. Timo tito ho no. Ni no jing bo. In fo ju yo. Ene mi dong fo. Ene mi dong so. Kam ting ngau. Tak tahu lagu tu. Okay, lagu Hindustan please. Lagu tu saya baru dengar tau, member saya nyanyi. Okay. Okay, saya tak ingat lirik eh. Ajakal nae me ajakal ni na 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 he dil mera kuch to hai do jo na teri kuch to hai jadara kuch. Nah, tak ingat lirik. Udah merau kuch tuhe do dil ka barai. Ea ee haa. Ea ee haa. Ea haa. Oh, asal aku nyanyi Hindustan lah. Eh, tiba. Eh, lagu tu sedap je, tapi saya tak ingat lirik. Nanti kita cari lagu tu. Saya nak lagu Arab pula ni. Okay, go. Awak kaya cover lagu ni. Ya, Al-Binadak ni sedap. Ahlan bina bitatil biladi wa marhaban. Zadan kunu adaladi. Betul lah lirik. Fadadan haqa. Fadadan antastari. Majnakum fal'ub maghlubin hawa sumarta. Kalau tadi saya masa nasyid nyanyi lagu tu, kita hafal tak lala tak jadi nyanyi lagu tu sebab saya tak nak, sebab saya takut nak nyanyi lagu Arab. Sebab dia kena tekong kot gila. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Okey, lagi lagu lain. Lagu nasyid orang tak pernah nyanyi. Okey, lagu ni. Tak nak. Lagu sikit. Lagu sedia lah. Lagu nasyid. Sekeping roti di... Lagu nasyid kan? Lagu nasyid. Kenyang macam lagu ni. Seduh sedar. Itu bak ratapan si kecil. Yang mengakan pengertian. Tengah lirik. Teruk lah dia ni semua lirik. Tangisan itu dari sebatang tamar sebelumnya menjadi mimbar.
dengan sang darah Rasul. Tika mengapa khutbah diganti mimbar baru karena keuzurannya. Aku tak ingat. Situ je. Itu favorite song saya, lagu Nasyid. Tangis Sabah Tawan. Tak nak yang tu. Yang di dalam diri. Okay. Lagu Nasyid, lagu apa? Okay. Setiap nafas yang diambu, setiap degupan jantung, aku selalu memikirkanmu. Ternyata ku perlukan cinta dari dirimu sayang, barulah terasa ku bernyawa. Oh, 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 kasihku, ku amat mencintai di kamu karena kau beri arti hidupku kan ter. Harus mencinta sedetik lebih sepasama. Sedetik lebih. Sedetik. Eh, janganlah nangis. Lama untuk nyanyi lama-lama sini kan? Duduk dengan Kodi je dia cakap. Sebab dia orang utara. Saya pun utara. Lepak dengan Abang Daus. So orang utara akan sebut gosot. Dia tak sebut gosok. So gosot-gosot gigi. So jadi gosot-gosot gigi kan. Tu yang dia jadi gosot. Jangan tak gosot. Tapi dia tak ada gosot tu. Cikgu, kan Cikgu Syafiq marah dia. Gosok lah. Kau kan gosot. Kan ada story you. Ada gosot. Minum je lah. Jangan bagi kena kaki. Kau pergi lah. Aku favourite saya. Ting 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 ting. Lagu apa tu? Kasih hilang tiada bita. Kasih hilang tiada bita. Lah cintaku kau puja. Rintihan rindu terus melanda. Redup cahaya oh api lara. Nah, sambung. Gagal. Ada lagu. Tudur. Carilah ku dalam hatimu. Okay, last. Bukanlah last. Saya nak dengar lagu awak yang lagu Hafiz Nadira tu. Aku. Sebab saya rasa awak sebenarnya boleh perform gila. Hebat sebenarnya. Saya nervous lah tadi. Sebab saya tahu Jumaat tu awak buat perform gila. Asal boleh perform hari Jumaat tu. Check. Ku. Sebab abang. Saya teringat abang Tar, Afif. Afif Tarmizi punya. Cepat. Rendition. Aku. 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 Pak mana ni? Okay. Aku adalah. Mana? Pak tinggi tu ya? Yalah. Sana dibeki. Kau telah tercipta. Aku adalah adamu. Ku damarkan cinta ini. Kau takdir yang takkan ku lepaskan. Pimpin jiwa yang menanti hamparan bahagia. Abafif, Abafif. Ku terus berdoa bersyukur pada Yang Esa. Dikurnia insan sempurna sepertinya. Sangkir segalanya demi cinta setia. Moga terbina maliga kita di syurga selamanya. Aku
setelah adamu ku dambarkan cinta ini kau takdirkan. Takkan ku lepaskan. Aku adalah hawamu. Okay, mahakarya cinta please. Begitu berat melangkah melihat kau bersamanya. Adakah ku yang salah atau hanya hela saja? Ku masih mencintai diri kamu. Biar kau menjauh, ku rindu. Kau bagaikan udara yang membantu aku untuk terus hidup di atas dunia. Tanpamu ku lemah, pasti aku tak berdaya. Karena kau maha karya cinta. Sedar siut. Terima kasih. Saya baru belajar semalam. Saya praktis dalam toilet. Banyak lagu dia minta. Silakan. Yelah, kita lepas ni tak jumpa dia. Mungkin ni pun lah saya jumpa. Sedap gila dia masa sedap gila suara dia. Okay, dengar lagu lah. Boleh lah sikit-sikit. Lagu Dirgahayu. Sat, angin saya tak keluar habis. Dirgahayu. Adakah ini kali pertama? Adakah ini kali terakhir? Dekat sampai ya? Lagu ni, lagu paling saya suka lagu ni. Maaf aku terluka, kata mana hilang benda. Hilang begitu saja, janji sudah aku ukir. Janji sudah aku mungkir, dengan di dalam jiwa. Kayatku menuan, tak akan terbuat. Tak tahu diri. Hilang kau hilang, saya sinar. Andai kau terluka. Orang cakap tadi masa minggu tiga tu awak nyanyi tak buka mulut. Kenapa kat sini boleh buka mulut? That's why. Dia saya macam marah gila. Mana ada saya nyanyi tak buka mulut? Kalau tak buka mulut macam ni. Sekarang yang korang rasa ni kan. Tahu tak? Saya tu saya tak tahu apa lagi guys. Dia punya rehearsal, dia punya tu semua bagus. Tapi dia sebenarnya okay. Minggu tiga tu sebenarnya dia okay kan. Tapi dia nervous dengan Wani Kerry kot. Sebab Wani Kerry ni dia aura tinggi, aura dia besar. Aku. Tak boleh lah. Macam tu. Oh my god. Wani Kerry tu dia punya aura dia sangat-sangat hebat. Personality dia tu membuat saya rasa macam saya macam Wani Kerry babe. Sedapnya semua dia kan. So saya nak kena nyanyi dia, saya macam terasa diriku kecil. Okay, lagu lain? Lagu favourite saya lagu ni. Tapi lagu tak boleh nyanyi. Lagu Boys to Men. Tapi tak boleh nyanyi kat sini. Kenapa? Sebab lirik dia tak kena. Kenapa? Saya nyanyi yang tak ada lirik yang kenanya lah. Tapi macam lagu dia tak cepat. Saya tahu Boys to Men tu. Tapi tak ada lah. Close your eyes, make a wish and blow out the candlelight. For tonight is just your night. We're gonna celebrate all through the night. Pour the wine, light the fire. Girl, your wish is my command. I submit to your demands. I will do anything. Girl, you need only yes. I'll make love to you like you want me to, and I'll hold you tight.
Baby, all through the night I'll make love to you when you want me to. And I will let go to tell me to. Girl, relax. Kalau mau pecah. Itu lagu favorite. Final. Itu lagu lagu tu lagu papa saya minta sangat-sangat. Fly Without Wings, dia punya favorite song. Flying Without Wings. Let's go. Where? Saya dah tinggi terus. Dah salah kan, dah starting rendah. Penat. Saya sakit perut dah ni. Well, for me it's waking up beside you to watch the sunrise on your face, to know that I can say I love you in every given time or place. It's little things that only I know. Those are the things that make you mine. And it's like flying without wings, 'cause you're my special thing. I'm flying without wings. I'm flying without wings. Aku tu dari bersaya 9 tahun. Belasan. Sekejap aku belasan. Kau lah. Aku lah. Dia layan lah korang. Ah, lawak yang senang. Kau tak pernah dapat tahu. Dah sebenarnya lagi kereta ni. Jangan harap. Jangan harap. Lagu apa? Lagu lagi boleh. Saya boleh request eh? Okay, lagu... Jom, lama saya cukup tahu pun. Lagu apa? Tahu lah. Bila cinta ada... Oh my God. Jiwa dulu aku menjamu. Bila cinta ada di dalam jiwa, harum sunyi bunga indah nestapa. Aku ramilin berdua. Salah yang kita. Tak tahu. Ketika cinta memanggil. Opik kan? Cinta memanggil. Dengan nafasku, ketika cinta memanggil, renang-renang waktu, cinta nananani, jeng 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 jeng, rindu 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 kamu, memanggil namamu, seperti terbang di angitmu. Nyanyikan lagu cintamu. Betul? Lagu paling suka, lagu yang Stan Lisa nyanyi tau. Yang Stan Lisa punya part, Stan Lisa punya version. Oh, Stan Lisa yang ini kan? Itu lagu lembut. Oh, Opik, my favorite. Lagu Cindai, Cindai Lama. Tak, sikit-sikit. Menyalang beribu. Tinggi sangat tak boleh bro. Tidak berhias cermin ku retas seribu. Tu Kodi. Cindailah mana, yes. Tidak terkias cerminnya lagu rentak beribu. Bagai lamana tidak berhias cermin ku retak seribu. Sedap. Tak boleh, lagu tu Kodi, Kodi pegang. Abang Ajai sampai sekarang dia akan cakap pasal Kodi punya Cindai. Cindai, dia suka gila. Fat punya Mentera Semua Padi. Cuk, dia suka gila. Alang alang nyonya lupa alang, kah saya lah. Alang along angah. Saya lah. Okay. Last one, last one. Cepat. Lagu last one. Last. Oh, bagi yang gila hit terus. Gila hit. Sis go.
Haram mati tu. Tahu tak lagu I'm Your Man? Bruno Mars. Oh, tahu. Sing baby. Sekejap, silap key. Sing baby, it feels just a little bit bigger now. Our song on the radio, but it